itu apa mengunjungi mall baru City Plaza Klendeng. Ini mall dulunya Citra mall Citra Klendeng, di mana dulunya udah sempat ditutup dan juga sangat direnovasi. Nah, mau tahu keseruannya, kalian mesti subscribe dulu YouTube ini biar kalian tahu bagaimana isi dalamnya City Plaza Klendeng yang ada di dalam ini. Oke, ada apa aja keseruannya, tunggu dulu dan subscribe dulu, pokoknya jangan kemana-mana, pantengin terus. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam. Kita akan lihat ada apa sih sebenarnya di City Plaza Klendeng yang baru aja. Ini yang baru aja buka di tanggal 22 Maret kemarin. Ini masuk ke lobinya. Lobinya. Ini depannya flyover Klendeng busway Transjakarta. Jadi menuju ke sini bisa melalui Transjakarta yang arah Kampung Melayu. Kampung Melayu Pondok Kopi. Turunnya di flyover Klendeng. Ada apa aja sih sebenarnya? Nah, ini lantai satunya. Ini masih belum banyak, masih pada direnovasi, masih belum lengkap bangunan. Ini baru buka, baru Ramayana. Di sebelah kanan tuh langsung ada KFC. Hah? Nanti di mall ini ada apa aja? Kita lihat ya. Ini ada bakso lapangan tembak. Terus itu juga ada sport station. Kita lihat ini ada apa aja sebenarnya di dalam City Plaza Klendeng. Kita bisa lihat sendiri. Nah, nanti bakal ada SX1, Ramayana, Robinson Mart, Bokana, KFC, Sport Station, Zone 2000, Bakso Lapangan Tambak Senayan, Solaria, Barbingtopia, Palace, dan juga tanah-tanah lainnya beserta Musola dan ATM Center. Yang baru buka saat ini yaitu Ramayana dan juga SX1 serta KFC. Lainnya belum buka. Oke, kita lanjut aja langsung ke setiap lantai. Jadi di sini ada 6 lantai. Tapi kita cuma sampai lantai 5 aja karena waktu nggak memungkinkan. Dia nggak panjang-panjang juga. Oke. Stay tune terus. So, kita ke lantai 2. Lantai 2 ini masih Ramayana. Ada apa aja lantai 2? Kita lihat. Jadi ini masih City Plaza Klendeng SX1 ini. City Plaza Klendeng ini dulunya ini Mall Citra Klendeng. Klendeng lantai 2, ini promo Palace 50%. Kita lantai 2 yuk. No, Robinson Mart, ini ada Play Zone, Shoe Mart. Nah, untuk lantai 2 ini bisa dibilang ibu dan anak-anak. Yang sebelah kiri anak-anak, putra putri. Sebelah ini untuk ibu atau anak muda. Kita hijab. Nah, di ujung sana tuh ada Palace sama Sport Station.
ya, sebelah kiri ada Palace, ada Outpost Station. Oh, ada Stars juga ternyata ya, Stars yang di Kelapa Gading. Sepertinya ya. Diskonnya 30% untuk koleksi-koleksi jeans untuk para prianya nih. Dari Cardinal yang kita kasih diskonnya 30%. Koleksi-koleksi model-model terbarunya jeansnya dari Cardinal di area lantai 1. Okay. Model reguler, slim fit dan juga skinnya dari koleksinya Cardinal jeans dari lantai 1 nya kita kasih diskonnya 30%. Ini sih kalau dilihat dari manekinnya anak muda ya, tapi apakah anak muda keseluruhan? Oh, rupanya yang lantai 3 ini lebih ke Robinson Mart. Oh, oke, okay. Robinson Mart, baiklah. Ini banyak sepatu ya, anak-anak, dewasa. Robinson Mart bisa pakai GoPay dari cashback 30.000. Oke. Okay. Naik lagi ya. Ini langsung ke lantai 5. Iya, kita menuju SX1-nya dan Zone 2000. Zone 2000 itu bisa dibilang versi mininya Time Zone. Pasti kan udah tahu arena bermain keluarga. Nah, ini sebelah kanan langsung Zone 2000. Sebelah kanan langsung ada handphone. Sekarang ya. Ini di dekat aman. Video selanjutnya nanti akan saya rekam mengenai seksual sendiri khusus untuk kamu semua. Oke. Dan komen dan juga untuk video-video selanjutnya. See you.